Hasan, putra mahkota dari Maroko. Mulai Hasan, pangeran dari kerajaan Maroko ini, walaupun masih sangat muda, namun dikabarkan telah mempunyai kekayaan yang sangat fantastis. Mulai dari jet pribadi, stadion, serta sirkuit, semua diatasnamakan dia sebagai pemiliknya. Mulai Hasan sebagai putra mahkota Maroko dilahirkan pada 8 Mei 2003. Ia lahir di istana kerajaan Rabat dan merupakan putra sulung dari Raja Muhammad VI dan Putri Lala Sama. Mulai Hasan mempunyai seorang adik perempuan bernama Putri Lala Khadijah. Namanya diberikan sesuai dengan nama kakeknya, yaitu Hasan II. Hari kelahirannya saat itu dirayakan dengan meriah. Penghormatan 21 senjata dipersembahkan kepadanya untuk menandai hari yang istimewa itu. Karena mulai lahir sebagai putra mahkota Maroko yang telah akan menggantikan tahta sang raja. Pangeran Mulai Hasan termasuk anak yang cerdas. Selain bahasa Arab, ia menguasai beberapa bahasa, termasuk Inggris, Spanyol, dan Prancis. Saat usianya baru berumur 14 tahun, ia mendapat kado istimewa dari sang ayah, berupa sebuah mobil dengan harga yang fantastis, yang terdaftar atas namanya sendiri. Mulai Hasan menyukai olahraga sepak bola dan basket, serta berkuda. Tahun 2017, Mulai Hasan diakui secara internasional sebagai peserta paling muda di One Planet Summit di Prancis. Walaupun masih sangat muda, ia sering mewakili dan ikut ayahnya menghadiri acara resmi kerajaan dan internasional. Mulai Hasan menggantikan ayahnya untuk hadir di upacara peluncuran operasi pelabuhan baru Tengkermet 2 pada Juni 2019. Ia juga hadir di acara pemakaman Jacques Chirac, mendiang Presiden Prancis di Gereja Saint-Sulpice, Paris. Ia menempuh pendidikannya di Royal College de Rabat dan mendapat ijazah sekolah menengah atasnya di tahun 2020. Kemudian mulai melanjutkan sekolahnya. Ia mengambil jurusan hubungan internasional di Fakultas Pemerintahan dan Ilmu Ekonomi dan Sosial Al-Hakamah di Salah Al-Jadidah. Pada November 2022, mulai meresmikan pameran dan museum internasional biografi Nabi dan peradaban Islam di Rabat. Bersama ayah dan pamannya, mulai menerima tamu tim sepak bola nasional usai pertandingan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 di Istana Kerajaan Rabat. Pangeran Mulai juga menyukai dunia penerbangan. Ia mengikuti ujian masuk ke Royal Aeronautical School. Mulai Hasan juga berkeliling dunia dengan jet pribadinya. Sirkuit olahraga di Maroko juga menggunakan namanya, yaitu Sirkuit Internasional Automobil Mulai El Hasan dan Stade Mulai Hasan di Rabat. Namun dari semua itu, walaupun Mulai masih muda dan mempunyai kekayaan yang melimpah, jiwa sosialnya sangat tinggi. Ia populer karena sikapnya yang rendah hati. Pangeran Mulai Hasan dan ayahnya bekerja sama untuk memastikan negara Maroko sebagai tempat yang nyaman dan damai bagi semua lapisan masyarakat.